kalau pengen murah dikurangin lagi, kejot lagi gitu ya. Oke teman-teman, ini biasanya normal Mas Imeng kalau yang mulus kan 250 ya? 250 mencapai 300. Mencapai 300. Kalau saya 225. Oke. Kurang murah tak murahin lagi. Baik teman-teman. Satu pertanyaan buat para teman Kicauman ya, semisalkan untuk harga tidak sesuai dengan YouTube, solusinya bagaimana nih? Gampang itu betul. Langsung protes aja kerja kalau nggak sesuai. Oke, langsung protes. Tinggal jewer Mas Imeng ya. Jewer aja. Oke. Berlaku bondol mulus. Kan sama aja kan bondol mulus. Oke, berlaku bondol mulus teman. Informasi buat teman Kicauman ya, teman-teman. Jadi untuk pembelian dari jenis burung cak kicau yang KTP Jawa Timur punya, teman-teman. Pembelian satu ekor dapat bonus burung masteran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Kicauman ya. Untuk di kesempatan hari ini Master Burung masih di Pasar Burung Pramuka, dan kita dari bagian parkiran depan atau parkirannya mobil teman-teman. Oke. Dan seperti biasa untuk hari ini Master Burung mau coba review kios Pasar Burung Pramuka. Nah untuk yang mau kita survei ini adalah kiosnya Mas Sandy ya teman-teman. Biasa untuk teman Kicauman yang masih bingung menuju lokasinya, silakan ikuti petunjuk video Master Burung. Tengok ke sebelah kanan sini ada gang yang ada turun PMI nya teman-teman Kicauman ya, tinggal masuk lurus saja teman-teman. Jadi seperti biasa teman-teman, di sini patokannya untuk menuju ke kiosnya ada toilet ya, dan ini dia untuk lokasi kiosnya Sandy teman-teman. Nah paling ujung juga sama, ada WC umum dan musola teman-teman. Oke, sebelum kita sama-sama untuk Mas Bosnya Master Burung ucapkan banyak terima kasih buat para teman Kicaumania yang selalu hadir simak tonton video channel Master Burung. Untuk dukungannya jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya. Terima kasih buat kios yang diliput dan teman Kicaumanianya, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Mas Sandy. Waalaikumsalam. Oke, gimana nih untuk kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ya. Sehat selalu ya. Nah, kita informasikan kembali untuk teman Kicaumania, stok di hari ini kira-kira tersedia ada burung apa aja nih Mas Sandy? Burung apa aja? Burung dari cucak hijau, burung kecil sampai burung menengah-menengah lah. Oke, dan untuk hari ini stok lagi full ya Mas ya? Baik, Mas, untuk informasi pengirimannya bagaimana nih? Informasi pengiriman kalau COD Jabodetabek dan sekitarnya begitu. Oke. Nah, kalau luar daerah transfer dulu baru kita kirim. Oke, untuk cek fisik burung bisa video call atau video ya Mas ya nanti ya. Tuker tambah terima nggak nih di sini? Untuk tuker tambah ya masih ke kios langsung. Oke, seperti biasa langsung ke kios dan syaratnya nominus cocok tambahannya ya Mas ya. Betul. Oke, Mas kita coba pantau dulu ya Mas ya. Siap Bos. Ada informasi untuk teman Kicauman ya, Mas Cimeng? Ya lo. Hah? Informasinya ada promo besar-besaran. Oh, ada promo besar-besaran. Ini baru sampai ya ke Jakarta ya. Kemarin di kampung ngapain aja Mas Cimeng? Nyangkul di sawah. Hah? Oh, nyangkul. Jadi itu banget ya. Oke. Untuk yang pertama teman-teman, kita mulai dari burung masteran Burcil ya. Tersedia untuk jenis burung perenjak kelabu atau perenjak atasnya ya, dan untuk stok bener-bener lagi full banget ya Mas Imeng ya. Seperti ini teman-teman untuk pantauannya. Ini sampai ke ujung teman-teman. Kita shoot sampai di sini aja. Dan untuk harganya ini per ekor di nota berapa sih Mas Imeng? Umur berapa nih? 20.000. 20.000-an teman-teman. Oke, benar-benar boomer ya, karena ada juga untuk yang nota 25, ada juga yang 30, teman-teman. Nah, di kios ini cukup 20.000 untuk perenjak labu atau perenjak atas, stok benar-benar full di hari ini. Selengkapnya tersedia untuk jenis burung Anis Siberia yang sepasang ya teman-teman, seperti ini untuk pantauannya. Barangkali dari teman Kicaumania yang coba mau ternak ya, nah atau mau buat koleksi, untuk sepasang dari Anis Siberianya tersedia nih di kiosnya Mas Sandy. Dan untuk harga sepasangnya di nota berapa sih Mas Imeng? Harga sepasang itu 160 ribu ya teman-teman ya, untuk Anis Siberia sepasangnya. Oke. Bisa buat Mas buat masteran, buat apiari, oke, masuk buat koleksi ya, koleksi Anis ya, jenis Anis. Nah ini semua kategorinya masuk ya Mas ya. Oke, dan untuk stok ada dua pasang. Ada dua pasang teman-teman untuk Anis Siberianya. Langsungnya satu. Oke, satu sepasang cukup 100
60.000. Kita berlanjut teman-teman, stok yang lagi benar-benar full juga ya. Nah ini ada burung masteran dari jenis burung kapas tembak seperti ini untuk patuannya teman-teman. Nih mulus-mulus ya, benar-benar lagi ambiar untuk stok dari burung masterannya. Yang bondol juga tersedia ya. Oke, ada juga yang bondol ya teman-teman. Ini untuk rata-rata terpantau burung mulus-mulus untuk kapas tembaknya. Dan untuk harga seperti biasa nih. Baik, untuk harga seperti biasa teman-teman. Jadi yang bondol di nota 380.000, untuk yang mulus 400.000. Selengkapnya tinggal lanjut dipantau ke kiosnya Mas Sandy teman-teman. Yang lagi cari burung masteran handal teman Kicomania ya, untuk jenis burung kapas tembaknya. Atau kalau bahasanya Mas Komeng ini kapas bedil. Berikutnya tersedia teman-teman untuk jenis burung cucak biru, dan ini untuk pantauan yang trotol jantan ya teman-teman. Jadi untuk kelamin tersedia buat yang kelamin betina dan jantan untuk cucak birunya. Nah, ini untuk yang sudah nampak warna birunya. Dan untuk harga yang jantan di nota berapa nih? Jantan 325. 325.000 saja ya teman-teman untuk cucak birunya ya. Dan yang betina ada ya? Ada. Nah untuk yang betina per ekor di nota berapa nih mas? Yang betina kena 150.000. 150.000 saja teman-teman. Oke. Dan untuk harga masih termasuk terjangkau ya untuk jenis burung cucak biru kelamin jantan. Karena untuk normal saja buat kelamin jantan ini 350 ya teman-teman. Di sini cukup 325. Jadi di sini untuk harga ABC ya Mas Andi ya. Oke, asal bati diculke. Oke. Dan untuk stoknya juga aman ya teman-teman untuk jenis burung cucak birunya. Kita berlanjut ke jenis burung SRDC si Katan Riba dada coklatnya teman-teman. Mulus bondol trotol ready hari ini. Oke, nah untuk teman Kicomania yang baru tadi pagi ya komentar minta dicarikan untuk SRDC trotolan ini ready nih di kios ini. Nah ini kita mulai dari yang bondolan nih mas ini, untuk harga per ekor di nota berapa sih? Harga per ekor kita kasih yang bondol 110.000. Yang bondol 110.000 ya. Kelaminnya belum tak sortir lah. Belum disortir ya. Campur, ya. Jadi untuk kelamin masih campur gitu ya mas ya. Tinggal minta dipilihkan untuk yang jantan-jantan, yang betina-betina teman-teman. Nah sekiranya kalau untuk yang mulusan di nota berapa nih mas ini? Yang mulus 125. Yang mulus 125.000 teman-teman. Kita coba pantau ya untuk penampakannya dari SRDC mulusnya. Oke, kita pantau untuk penampakannya yang terpantau mulusan ya teman-teman seperti ini. Nah ini untuk yang dewasanya. Dan untuk stok hari ini benar-benar full ya mas ya? Full mas. Full untuk SRDC juga ya teman-teman. Oke, barangnya juga emang lagi rada susah. Dan ini untuk yang pantauan trotolannya teman-teman. Kasar ya retekannya. Nah seperti ini, trotolannya juga mulus-mulus ya mas ya? Iya mas ya. Oke, mulus-mulus teman-teman. Nah kalau untuk trotolan harganya di nota berapa nih mas ini? Kita dikasih 180.000 aja. 180? Ya. Oke, terjangkau banget teman-teman, 180. Biasanya ada juga terjangkau ya. Sangat-sangat terjangkau, biasanya ada juga yang 200 up ya mas ya? Oke, ini kalau itu pun kadang burungnya ada yang bondol ya. Oke, kadang burungnya ada yang bondol. Nah ini mulusan lah teman-teman. Untuk SRDC-nya ya 180 untuk trotolan. Stok benar-benar amat. Tinggal lagi dipantau saja, Mas ya. Oke. Mas Cimeng. Halo. Selengkapnya ada burung apa lagi nih? Ini Bimoli perawan-perawan, Mas Bu. Oke, ada Bimoli perawan-perawan. Ya, Bimoli betina yang perawan-perawan. Masih seret berarti ya. Oke. Masih punal-punal ini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman untuk pantauannya ya, untuk Bimoli yang terpantau masih original perawan teman-teman. Nah, seperti ini. Biasanya kalau udah di kota kan begitu ya, Mas ya. Iya. Oke, ini buat hiburan saja ya, teman-teman. Dan untuk stok di hari ini stoknya juga lumayan terpantau aman ya. Iya. Untuk Bimoli yang betina. Dan untuk harga di nota berapa ini? 50.000 aja, Bosku. 50.000? 50.000. Murah atau mahal nih? Murah lah. Murah banget ya. Karena normal biasanya berapa nih Mas Cimeng? Normalnya sampai 180 biasanya. Ada yang 80, ada yang 100. Iya. Nah, di sini burungnya mulus. Mulus, sehat, perawan. Sehat, perawan, no minus. No minus. Harganya 50.000. Burung sehat, murah, perawan, mulus,
harganya minus. Harganya minus. Tapi bukan murahan ya, Mas ya? Bukan murahan. Oke. Nih berarti harga sukarela ya. Harga sukarela teman-teman untuk Bimoli. Nah, selain yang betina kita ready yang jaga-jaga. Oke, yang berjaka. Benar-benar berjaka ya. Oke, Mas. Oke. Nah, seperti ini teman-teman untuk pantauannya stok dari burung Bimoli yang perjaka. Masih gagah-gagah ya. Oke. Ini habis fitness. Nih stoknya juga benar-benar full nih, teman-teman. Full banget ya, tinggal pilih ada yang bondol, ada yang mulus. Oke. Ini kalau yang bondol habis disupur apa copot sih, Mas? Kekencengan, Mas. Kekencengan. Ketinggian. Nah, untuk yang bondol, rekornya di noto berapa nih, Mas? Ini. Yang bondol 200. 200? Hah? Berapa? 200 tapi ini kurangin lagi, Bos. Kurangin lagi. Iya. Berapa ini? 180. Baik, teman-teman ini benar-benar terjangkau ya untuk jenis burung Bimoli yang bondol di nota 180.000, teman-teman ya. Stok yang bondolan juga terpantau aman. Nah, ini ada juga yang mulus nih. Kalau yang mulus berapa nih? Yang mulus 225. Minimal kalau kurang murah saya kurangin lagi, Bos. Yang mulus 225. Kalau kepengen murah dikurangin lagi. Gejot lagi gitu ya. Oke, teman-teman. Ini biasanya normal, Mas Imeng. Kalau yang mulus kan 250 ya. 250 mencapai 300. Mencapai 300. Kalau saya 225. Oke. Kurang murah tak murahin lagi. Baik, teman-teman. Ini benar-benar harga Bebas servis nih. Jadi untuk hari ini harga sukarela ya. Oke, benar-benar full servis. Full servis, teman-teman ya. Betina harga jantan kita obral. Oke, teman-teman, harga betina harga jantan diobral ya. Nah, yang betina cukup 50.000, Bimoli untuk yang mulus 225, yang bondol 180. Benar-benar full servis nih, teman-teman. Oke, stok juga full. Tinggal lanjut dipantau saja yang lagi cari untuk jenis burung Bimolinya, teman-teman. Ada jantan, ada betina. Mas Simeng, satu pertanyaan buat para teman Kicomania, semisalkan untuk harga tidak sesuai dengan YouTube, solusinya bagaimana nih? Gampang itu, betul. Langsung protes aja kerja kalau nggak sesuai. Oke, langsung protes. Tinggal jewer Mas Simeng ya. Jewer aja. Oke, langsung jewer aja. Jadi syaratnya ini uploadan yang terbaru ya, Mas Simeng ya. Uploadan yang terbaru. Oke. Terbaru, jam terbaru. Baik. Jadi harga sesuai dengan YouTube ya. Sesuai dengan. Nah, untuk di kios Mas Hendy ini harganya harga nego atau harga net nih? Bisa digoyang sampai jadi, Mas. Goyang sampai jadi. Ya. Goyangannya ngebur atau biasa nih? Goyangannya luna maya. Oh, luna maya. Oke. Jadi untuk harga masih bisa dinego ya, Meng ya. Baik. Oke, teman-teman, kita berlanjut ke jenis burcilnya, ada dari Pleci Duck Patch ya. Seperti ini untuk pantauannya, tersedia untuk yang mulus dan juga yang bondol. Stok lumayan nih, terpantau aman untuk yang main eceran. Kelaminnya bagaimana nih, Mas Imeng? Kelaminnya kayak punya Imeng kecil itu. Hah? Kelaminnya kayak punya Imeng kecil. Sama kayak burung ini yang kecil ya. Burung brotos deh. Hah? Brotos bagaimana nih? Jadi untuk kelamin jantan ya. Oke, untuk perekor di nota berapa nih? 120.000, teman-teman masih bisa nego ya untuk jenis burung Pleci Dakun Pacitan, teman-teman. Baik, teman-teman, untuk selengkapnya kita berlanjut ke jenis burung pentetnya ya. Nah, ini stok terbaru juga di kios Sandy, teman-teman. Ada trotolan, ada juga yang bondol dewasa ya. Seperti ini untuk pantauannya. Pentet mana nih, Mas Sandy? Jember punya. Oke, ini untuk harga di nota berapa nih? Ada bondol, ada mulus. Yang mulus kena 110.000. Oke, yang mulus 110.000, yang bondol? Yang bondol kena 75.000. Nah, ini kan ada yang trotol nih. Trotol 125.000. Oke, untuk trotol 125.000 ya. Kalau bondol dinego sampai jadi lah. Oke, jadi untuk yang bondol trotol masih bisa dinego sampai jadi. Oh, minus. Minus yang trotol. Oh iya, minus untuk bagian kaki kanannya ya. Agak bengkok, teman-teman. Oke. Oke, bengkok kayak punya Timeng. Iya. Untuk harga di nota berapa jadinya nih? Kasih 50.000 aja. Oke, trotolan ya, teman-teman. Separuh harga nih, cukup 50.000. Ini untuk pantauannya. Oke, jadi bagian kaki kanan ya, teman-teman. Dan untuk stok terpantau aman, teman-teman, untuk jenis burung pentet Jawa Timurannya. Berikutnya, teman-teman, kita berlanjut ke jenis murai batu yang trotolan ya, teman-teman. Seperti ini untuk pantauannya. Dan ini untuk trotolannya non gembung atau trotolan Medan hasil tangkap. Nah, Mas Imeng. Halo. Ini untuk stoknya yang trotolan betina ada berapa ekor sih?
Ya minimal ada 10 ekor. 10 ekor. Hmm. Jadi untuk stoknya masih aman untuk eseran ya. Jadi di sini benar-benar trotoaran yang betina-betina, nggak ada kata gambling. Nggak ada sejarahnya more jantan nggak ada. Sejantan ada. Yang more gambling sejarahnya more gambling nggak ada. Oke, jadi yang gambling nggak ada ya. Ada. Menolak kata gambling nih. Menolak kata gambling. Oke, yang jantan ya jantan, betina-betina. Iya, kecuali cak ijo ya ada gambling. Kalau cak ijo ada gambling. Ada. Oke. PH namanya. Oke, PH ya. Paruh hitam, baik. Dan ini ada juga untuk pantauannya, ada yang bondol, ada yang mulus ya teman-teman. Jadi untuk selengkapnya tinggal lanjut dipantau. Per ekor 350.000. Untuk berikutnya teman-teman, kita berlanjut ke jenis burung kepodang emas atau kepodang Bali. Stok juga terpantau full ya, aman. Seperti ini, aman banget teman-teman untuk stoknya. Dan untuk harga masih sama? Sama. Oke, untuk harga masih sama teman-teman. Yang bondol 230.000, untuk yang mulusannya di nota 250.000 dari jenis burung kepodang Bali. Nah ini ada satu ekor jenis burung apa nih mas? Itu burung cucak ranting yang Jawa. Cucak ranting Jawa yang betina. Oke, untuk harga? Harga dikasih 75.000 saja. 75.000 saja ya teman-teman. Warnanya hijau, posturnya terpantau agak besar ya. Dan ini kelaminnya betina, di nota 75.000 teman-teman, dari jenis burung cucak ranting Jawa. Dipastikan masih perawan bosku. Oke. Ini omongannya dari tadi perawan-perawan mulu nih bosan nih. Lagi birayap atau gimana mas ini? Iya, lagi biraya. Oper. Oke, lagi oper. Kebanyakan ulat Hongkong ini kayaknya. Baik teman-teman, identik untuk ciri khas dari kiosnya Mas Yandi selalu tersedia untuk ocehan dari kalangan teman Kicau Mani yang selalu dicari ya. Ada jenis burung cak hijau, dan di sini ready untuk cak hijau PH, cak hijau Nopeng. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumateranya teman-teman. Pokoknya stok komplit, dan untuk hari ini benar-benar full ya. Bongkaran cak hijaunya nih lagi banyak. Dan ini untuk KTP yang dari Sumatera ya Mas Yandi ya. Nah ini ada bondol, ada mulus. Untuk harganya di nota berapa nih mas? Harga kita lah bondolnya gak samain karena bukan murah. Kalau murah kan dihitung ekornya. Oke. Okay. Yang penting paruhnya hitam, tak boleh 330 yang ini. Oke, PH ya teman-teman 330.000 berlaku untuk bondol mulus ya. Dan untuk body kita pantau teman-teman. Body bisa terbilang yang besar ya. Nah, seperti ini. Bodinya bodi ikatan cinta. Siapa tuh? Andain. 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 Oke, okay. Bodi ikatan cinta. Andin. Oke, okay. Untuk posturnya besar-besar ya. Bodi Mas Saro. Kalau di kamu bodi Mas Saro. Iya. Oke, okay, teman-teman. Dia pendek, gemblong-gemblong. Itu Mas Saro perawan atau bagaimana, Nong? Janda. Oh, janda. Jadi ini bukan perawan nih, ini janda nih. Oke, okay. Stok full teman-teman, tinggal lanjut dipantau saja. Dan untuk pemesanan tinggal lanjut di calling-calling, nomor kios ada di deskripsi, ada juga di pojok video kiri kita yang paling atas ya. Tinggal di halo-halo saja, teman-teman. Nah untuk selengkapnya kita berlanjut ke jenis burung cak hijau PH yang dari Jawa Timurnya ya teman-teman, seperti ini untuk pantauannya. Ini benar-benar full teman-teman sampai ke ujung sana ya. Nah ini 30 ekor. Oke. Nah ini untuk penampakannya kan agak kurang jelas Mas Hendy, kita bisa pantau lebih dekat ya. Oke. Oke. Biar lebih jelas ya teman-teman. Biar pada ngiler. Oke. Kira-kira seperti apa untuk pantauannya? Nah, seperti ini teman-teman. PH Jatim beda ya Mas ya. Oke, posturnya juga lebih besar lagi teman-teman. Nah ini ada bondol, ada mulus nih Mas Indi. Kita unboxing yang mulus aja ya. Oke, kita unboxing yang mulus nih Mas Indi. Kalau partner paruh hitam. Oke, teman-teman, kita coba pantau untuk unboxing PH paruh hitam yang Jatimnya. Ini gede. Budi gede ya. Budi gede. Oke, paruhnya. Coba Mas Indi, paruhnya ya. Aduh. Masih hitam bosku. Oke, paruhnya hitam ya. Seperti ini. Nah ini yang kemungkinan bisa jadi jantan ya Mas Indi ya. Dan untuk yang bondol. Oke, kita coba yang bondolnya dulu teman-teman, biar lebih jelas ya. Teman kicau mana yang kita yang pantau lewat video Master Burung. Wah ini lebih menarik lagi nih. Nah, ini lebih menarik lagi, budinya besar lagi ya teman-teman. Ini kondisinya dokor ya Mas Indi ya. Tuh lagi dokor teman-teman. Oke, nah ini kan ada yang bondol, ada yang mulus Mas Hendy. Gede banget bos, nah, besar banget nih. Oke, gede banget ya. Bodinya kayak Sudarmaji. Oke, bukan Mas Saro. Nah ini untuk harganya bagaimana nih? Ini harganya ini tak kasih 350.
berlaku bundel mulus. Kan sama aja kan bundel mulus. Oke, berlaku bundel mulus teman-teman 350.000 untuk cak ijo yang Jatim ya. Pokoknya digoyang. PH Jatim, harga masih bisa digoyang teman-teman. Stok kurang lebih ada 30 ekor. Oke. Untuk selengkapnya tersedia juga teman-teman untuk jenis burung jarak suren seperti ini untuk pantauannya. Dan ini untuk pantauan yang kategorinya gacoran ya. Burung terpantau juga mulus. Untuk harga di nota berapa nih? Jarak suren? 400. Oke teman-teman, 400.000. Normal 4,5-an ya. Ini cukup 400.000 teman-teman dari jenis burung jarak suren yang kategorinya gacoran. Stoknya ada berapa nih Mas Rik? 2 ekor. 2 ekor. Oke. Stoknya ada 2 ekor teman-teman untuk jarak suren yang gacorannya. Untuk berikutnya teman-teman tersedia dari jenis burung cucak cungko yang kelaminnya jantan ya. Seperti ini untuk pantauannya teman-teman. Dan untuk kategorinya cucak cungko yang gacoran ya teman-teman dari jenis burung cucak cungkonya. Untuk harga cukup di nota 1.900.000 teman-teman dari jenis burung cucak cungko yang gacoran. Dan kita kembali lagi kasih pantauan untuk jenis burung murai batu. Tadi kita pantau untuk yang trotol betina, sekarang ada trotol jantannya teman-teman. Dan ini untuk ringnya ring apa nih Mas Rik ini? Ring peternak punya ya. Oke, ini untuk harganya di nota berapa sih? 1 juta saja teman-teman untuk trotolan jantan murai batunya ya. Medan ya? Medan. Oke, Medan punya teman-teman. Selengkapnya tersedia untuk jenis burung mantenan teman-teman. Ada mantenan gunung yang kelamin betina, terpantau mulus dan burung sudah makan pur. Nah ini burunya karena di sini udah lumayan lama sama Mas Hendy di obral aja ya. Harganya jadi 50.000 teman-teman. Nah stoknya ini ada satu, siapa cepat dia dapat ya teman-teman untuk mantenan gunungnya yang betina. Kita geser ke bawah, ini ada burung serucuk. Serucuk mana nih Mas? Serucuk Jawa Timur. Jawa Timur punya. Oke, harganya di nota? Harga 25.000. Oke, 25.000 teman-teman untuk serucuk Jatim dan berlaku untuk bondol mulus ya Mas Hendy ya. Oke, bundel mulus 25.000 teman-teman. Nah kita berlanjut ke sebelah kanan nih Mas Hendy nih. Ini untuk hari ini stoknya lagi banyak banget, ada anis merah yang trotol. Ini hasil tangkar, hasil tangkaran ya teman-teman. Seperti ini untuk pantauannya. Nah Mas Hendy untuk harganya di nota berapa sih? Kita kan kelaminnya masih cantik. Oke. Baik. Harganya kena 400.000. 400.000. Oke. Baik teman-teman, ini karena untuk kelaminnya masih campur, belum disortir sama Mas Hendy ya. Jadi kemungkinan kelamin ada jantan ada betina ya. Dan untuk harga di nota 400.000 masih bisa digoyang. Dan untuk burung ada aman ya. Yang apa namanya reject? Kenapa? Oke, ada yang reject. Yang mana nih Mas? Yang hilang tuh. Yang tengah. Oh, yang tengah. Oke, ini yang lagi ngeleper-ngeleper ya, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi bagian kukunya ini enggak ada kukunya satu. Nah, ini di nota berapa nih Mas? Di nota kena 300. 300.000 aja. Oke. Oke, kukunya. Baik, kukunya masih anak, kemungkinan masih bisa numbuh ya, Mas ya. Mas bersihin nih, ketarik. Oh, ketarik. Baik, teman-teman. Jadi, ini untuk stok yang begini ada 1 ekor doang ya, Mas ini ya. Oke. Kalau banyak nanti mumet. Siap-siap. 300.000 saja, teman-teman. Kukunya enggak ada satu, cuman lagi numbuh ya. Nah, sebelah kanan ada jalak putih mandiri. Mandiri. Oke. Di nota berapa sih, Mas? Nah, ini yang usia remaja ini mendekati dewasa tak kasih 330.000. Oke teman-teman, mendekati usia remaja ya, cukup di nota 330 ya. Oke, ini stoknya juga masih terpantau aman teman-teman. Nah kita geser ke bawah, ini ada burung apa sih Mas? Ini ada serigunting. Oh serantil. Oke, tapi serantilnya nggak ada ya, cuman tersedia ada yang ekornya doang teman-teman. Serantilnya nggak ada. Nah ini ada yang bondolan juga. Ini pada ngepur ya Mas Hendy? Iya. Oke, untuk harga per ekor di nota berapa nih? 170.000 aja, bebas pilih. Oke, 170 bebas pilih ya. Nah, karena ada jambulnya dari tawan ya. Oke, kalau serantil ada jambulnya teman-teman, bagian kepala ya, di atas paruhnya. Stoknya juga terpantau aman teman-teman. Untuk berikutnya teman-teman kita bergeser ke jenis burung jalak surennya, tersedia untuk suren mandirinya ya. Oke. Oh masih di Batulolo. Baik. Untuk harga per ekor? Harga per ekor dikasih 250. 250.000 ya teman-teman untuk jalak suren anakan yang masih di Batulolo teman-teman.
Untuk selengkapnya teman-teman, kita berlanjut ke burung masteran. Tersedia juga untuk jenis burung jenggot Jawa yang setengah matang atau setengah jadi ya teman-teman. Seperti ini untuk matanya, terpantau untuk burung mulus. Dan untuk harga di nota berapa Mas Kimeng? 450.000, masih bisa nego ya teman-teman untuk jenis burung cucak jenggotnya. Dan untuk selengkapnya teman-teman, kita bergeser ke jenis burung anis kembang ya. Burung penyanggah langit teman-teman, kalau udah gacor nih. Seperti ini untuk pantauannya, untuk burung sudah makan pur total dari burung anis kembang ya. Ini kelamin bagaimana Mas Imeng? Kelamin sortiran jantan. Oke, ini untuk harga di nota? 325. Masih nego? Iya. Oke, masih nego ya teman-teman untuk anis kembang yang hasil hutan ya Mas ya. Untuk berikutnya teman-teman, tersedia buat jenis burung anis merahnya, terpantau untuk burung anis merah mulus ya. Seperti ini untuk pantauannya, dan untuk burung sudah makan pur total dari burung anis merahnya. Dan untuk kondisi burung anis merah ini, dari burung anis merah yang macetan ya teman-teman. Untuk harga di nota berapa Mas Meng? 450.000 saja teman-teman, dari burung anis merah macetannya. Baik teman-teman, untuk berikutnya kita bergeser ke jenis burung cak hijau lagi, dan kita pantau ya untuk yang lopeng. Seperti ini teman-teman untuk pantauannya. Nanti di sini ada dua kategori, dari Sumatera dan juga Jawa Timur ya teman-teman, untuk jenis burung cak hijau lopengnya. Nanti di sini tersedia juga ada yang protol nih teman-teman, seperti ini. Nanti untuk protolan jahatnya ya. Oke, ini ada juga yang mulus untuk protolannya. Oke, untuk harganya teman-teman, jadi perekornya di nota 600.000 ya, berlaku untuk bondol mulus dan juga yang trotolan teman-teman. Stok benar-benar full dari jenis burung cak hijau nopeng yang Sumatera. Ada juga untuk yang Jawa Timur, kita pantau ya teman-teman. Oke teman-teman, masih di cak hijau, dan Mas Eni, ini untuk yang kategori bagaimana nih? Ini yang trotol busu. Yang trotol. Oke, trotol. Itu yang Jawa Timur atau yang Sumatera nih? Ini yang dari Sumatera. Sumatera. Berarti harganya sama kayak tadi. Ini sama aja lah. Oke. 600.000, Pak. 600. Ya lebih rokok kalau ini lah. Berapa? Sortiran ini. Oh, sortiran ya. Pilih Mas ini ya. 62, Pak. Oke, 620.000, teman-teman. Ini posturnya jadi burungnya mulus banget ya. Posturnya seperti ini, trotolan ya, teman-teman. Cak hijau yang Sumateranya. Oke, sortiran Mas Hendi nih. Ada satu ekor 620.000. Patoknya mantap. Patoknya paruhnya ya, mantap banget, tebel. Satu. Oke, ada satu aja ya, teman-teman. Dan untuk hari ini juga lagi ada bongkaran yang terbaru lagi, teman-teman, dari jenis burung pentet Jawa Timur. Ini bersama Mas Manto. Oke, serius banget ini. Yeah. Tiup dong Mas Manto. Jadi semakin siang semakin banyak teman kicomania kita yang lagi pada pantau ya teman-teman di kiosnya Mas Hendy nih. Bongkaran terbaru juga. Oke, kita lagi coba pantau untuk burung cucak jungko. Oke, yang kategorinya gacoran ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk selengkapnya kita bergeser untuk cucak hijau yang KTP Jawa Timur punya ya. Seperti ini untuk pantauannya. Nah ini ada yang nopeng, ada juga untuk yang trotol nih teman-teman. Di atas ini trotol ya. Bodinya besar-besar teman-teman untuk yang Jawa Timurannya. Dan untuk stok benar-benar full teman-teman, kita kasih sampelnya saja. Jadi stoknya ada bondol, ada mulus, ada trotol juga untuk cak hijau nopeng yang Jawa Timurannya teman-teman. Dan untuk harganya teman-teman, rekor di nota 650.000, berlaku untuk bondol mulus dan juga trotolan dari jenis burung cak hijau yang KTP Jawa Timur. Selengkapnya tinggal lanjut di pantau-pantau saja ya di kiosnya Mas Sandy. Informasi buat teman kicomania ya teman-teman, jadi untuk pembelian dari jenis burung cak hijau yang KTP Jawa Timur punya teman-teman, pembelian satu ekor dapat bonus burung masteran ya. Ada burung perenjak labu atau perenjak atasnya teman-teman. Jadi untuk pembelian satu ekornya dapat bonus satu burung perenjak labunya. Berlaku untuk bondol mulus dan trotol. Selengkapnya tinggal merapat saja.
di kiosnya Mas Sandy, Pasar Burung Pramuka, lantai dasar belakang Pasar Sayur. Oke Mas Sandy, terima kasih untuk waktunya ya. Pokoknya untuk di kiosnya Mas Sandy, semoga selalu menjadi rekomendasi para teman Kicomania, sisi harga terjangkau, kualitasnya oke, apalagi ini beli burung ditambahin bonus ya Mas ya, burung masteran, dan untuk harga masih bisa digoyang. Oke, terima kasih Mas Hendy, saya selalu dan lancar rezekinya ya. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok dan harga burung di kiosnya Mas Hendy ya. Selanjutnya untuk teman Kicomania yang mau merapat, tinggal langsung merapat saja ke Pasar Burung Pramuka lantai dasarnya ya. Nah, yang masih bingung menuju lokasinya tinggal video call, nanti diarahkan. Dan untuk pemesanan tinggal lanjut di calling-calling saja, untuk nomor kios kita cantumkan di deskripsi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.